Di daerah sekitar Ciomas, daerah di kampung itulah. Penemuan kemarin sekitar jam 1. Jam 1 siang? Iya. Itu siang. Bapak lagi ngapain, Pak? Saya kan habis kerja, kan istirahat kerja, kata orang-orang ada lutut, saya kejar, ya nggak lama lah, sekitar sejam, saya dapat. Dapat. Gimana Pak, cara nangkepnya gimana Pak? Ya nangkepnya di... Pakai tangan biasa? Iya, pakai tangan, diambil ekornya, langsung kepalanya di kurung, itu di bulat, iya. Saya ambil. Terus habis di bawah gimana? Habis bawah ya memang merontak, tapi sama panan, panan ini di, kalau ada orang yang itu ya, yang punyanya dia kasih gitu, tapi panan langsung laporan sama pihak berwajib, pihak desa sampai polsek ya kemarin datang. Iya baru ya, sehari ya? Iya sehari. Bapak ngasih makan apa? Ya, pisang sama itu paya, jagung, limau. Kesini dalam rangka penyelamatan satwa liar dilindungi undang-undang. Bekerjasama dengan teman-teman dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, teman dari Polsek Maja dan teman-teman dari Koramil Maja. Mengamankan satwa yang ditemukan oleh warga atau masyarakat di sekitar Desa Cicalung berupa lutung Jawa sebanyak 1 ekor yang sudah dewasa. Untuk sementara kami amankan di kandang transit Kesot KSDA wilayah Cirebon. Sebelum nanti akhirnya kami akan translokasikan ke Pusat Primata Jawa The Aspinal Foundation di Cibidai, Bandung. Di tahun 2020 untuk sementara baru ada laporan ini, Pak.